Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Aba Awan. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat semua masih dalam lindungannya, diberi diberi kesehatan, diberi umur panjang dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini saya akan berbagi ilmu atau berbagi tips cara membuat mangkok sup dari kayu atau balok kayu seperti ini. Dengan menggunakan alat yang sederhana seadanya. Sebelum melanjutkan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang selalu mendukung channel saya. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel saya, jangan lupa simak videonya sampai selesai. Like, komen dan subscribe. Saya membuat mangkok sup dari balok kayu ini atas requestnya subscriber saya yaitu Rani Soraya Channel. Baik kepada Rani Soraya Channel, request Anda ini akan saya lakukan yaitu membuat mangkok sup dari kayu bekas. Baik tidak memperpanjang basa-basi, mari saksikan bagaimana cara saya membuatnya. dan sebelumnya ini sudah ada cetakan ya ada dua cetakan dari kertas ini cetakan seseukuran atau sesuai dengan mangkok sup yang kita gunakan sehari-hari Nah, seperti ini. Ini mangkok sup yang kita gunakan sehari-hari. Ini bagian atas dan nanti yang ini cetak bagian bawah yang paling kecil ya. Dan di sini saya akan menggarisnya lurus agar dapat dipotong lurus seperti ini. Seperti ini dia, sembuh semua. Sudah bergaris, dia akan saya potong lurus. Dan tidak lupa bagian atas juga digaris seperti ini agar lurus dia mautongnya, seperti ini. Begitu juga sebaliknya bagian bawah. Sini, saya akan memotongnya seperti ini. Maaf, saya menggunakan kaki karena tempatnya juga sederhana. ini dah sahabat semua seperti ini ini belum membentuk membulat masih petak-petak dan petak-petak ini nanti saya akan merapikannya dengan pisau cutter dan di sini saya akan mencetaknya ketebalan dari mangkok sup ini nah ini dia sahabat semua ini sudah saya garis bulat ketebalan dari mangkok supnya dan di sini saya akan melubangi mangkok supnya menggunakan bor. Nah, ini dah sahabat semua. Saya menggunakan bor dengan mata besar seperti ini. Cara mengebornya ialah seperti ini. Maaf, saya menggunakan kaki karena keterbatasan tempat. Nah seperti ini ada sahabat semua Cara melubangi mangkuk Dan yang seperti ini nanti saya akan rapikannya Menggunakan pahat Menggunakan pahat seperti ini ini dia sudah semua sudah membentuk mangkok dan di sini saya akan merapikannya kembali menggunakan pahat seperti ini pahatnya tidak perlu dipukul di nah, gini pun saja sudah bisa Sementara seperti ini dulu sahabat semua, ya uh, maklum, maaf ya cuaca matahari sedang bersinar jadi agak silau atau gimana uh, seperti ini dan ini nanti belakangan saya rapikan menggunakan amplas dan di sini saya akan membentuk luar sisi luar mangkok supnya menggunakan pisau Carter dengan seperti ini. Sampai mengenai garis, nah, ini dia sahabat semua, bagian bawah. Mangkok sudah saya ukir menggunakan pisau cutter sesuai garis lingkaran dan di sini saya akan membentuk bagian atas mangkok seperti ini dan di sini saya akan membentuk lingkaran atas langsung ke bawah ya seperti ini nah ini dia sahabat semua bagian luar sudah saya rapikan menggunakan pisau cutter dan sekarang saya akan merapikannya lagi menggunakan amplas, ya, gerinda mata amplas. Nah ini dia sobat semua Sudah saya rapikan Menggunakan Gerinda amplas Dan di sini ada sedikit Apa ya Belubang atau parit Nah di sini nanti Akan saya Akali dengan menggunakan dempul Ini dia, sahabat semua, hasilnya seperti ini ya. Sebelum dipergunakan, rendam terlebih dahulu selama 15 menit di dalam air agar bisa kita menaruh makanan atau sayur di dalam mangkuk ini. Dan seperti ini, semoga bermanfaat video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.